ras mejua-jua mantrina kekelengan ni Tuhan abin jagia ringan ni bas paksa enda meriau kurta banci kita jumpa raduras guna ngorati bahan PJJ sisah man banta ibas tanggal 4 sah 10 Juni 2023 kekelengan ni Tuhan ope dengar si ogera si orati kata dibata enda mari perlebesi pindo gegeh bas Tuhan nari ibas toto enta mari kita ertoto Bapa sidem malulias ate, i gecapkan kami kel karena kini ulindu bas kegeluhan kami. Sebas paksa enda pe Tuhan ibas kami ngogeras ngorati katandu, tekel kami lalit dalan kami, bancingan tu sisa katandu enda, adilakin Tuhan si bereken gegeh pengertian man kami, bagi pe kuasa kesah si badia erdahin, guna engku hi katandu ibas pusu perhatian kami sekala-sekala. Kamsim persikap kenca kami krina o Bapa, sebab re kami kelang kenana andu Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami singgeluh. Amin. Iogeken kami manbanta krina bahan si jadi palas manbanta ibas ulangan 16 ayat siwasah 12 kerja rani. Beligai pitu minggu ibas kam menaken rani gandumdu. Kenca bage maka bahanlah kerja rani guna pelhaga Tuhan di batandu, alumaba persembahan ukur meriah manbana. Buena rikutkan pasu-pasu si iberekena manbandu. Meriah ukurlah yadep-adepen Tuhan, radu ras anak-anakdu, suruh-suruh hendu, ras kalak lewi, kalak pertandang, anak menumang, ras diberu balu-balu si tading ikutandu. Lakukan ibas ingan ersembah si sada jaga maka tetap ikut kendu perintah-perintah enda. Oh lalupa, maka kam nai, kam jadi budak Mesir. Sehijenda pengogenta. Guna naruhkan kita reh bagas nangangkai, kata dibata singgo ibagikan kita. Ingat kami lit sada lagu ibas kidung jemaat bagi pelit kabas kitab dendenta GBKP nomor 287. Adi sinan bagian refrenna bas bahasa Indonesia lagu enda ngata kenca begenda. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya akan kagum oleh kasihnya. Kekelangan Tuhan, adi si ukuri terdauhan lagu enda. Banci turah sada penungkunan bas kita. Apakah memang menghitung berkat Tuhan sungguh-sungguh satu hal yang mudah untuk dilakukan? Tentu siendalah murah untuk dilakukan sebab jawabannya tergantung ibas kesadaran ras pengangkanta karena pasu-pasu Tuhan si sehman banta. Adi misalnya sedekah enda labolit si sadari bahwa krina silit ibas gelukta enda bekas pasu-pasu Tuhan. Tentu menghitung berkat Tuhan itu menjadi sesuatu yang sulit bagi kita. Sebab kerina ngendu besiakap bekas gegah ta sendiri. Bagi kape ibas dampar sideban, kune ading golitu rahibas pusuh ta bahwa sedekah enda bas geluh ta, bekas pemerintah Tuhan raskini ulin na pelin-pelin. Kita akan tetap menjumpai kesulitan untuk menghitung berkat Tuhan. Sebab kita akan sampai pada satu kesimpulan. Kepeken lalit, gegeh pemetah kengasupan bas kita, ngasup kita ngkirai pemerena. Sebab luar biasa belin, luar biasa mehuli, dan luar biasa baik manbanta. Makana adisah kita ibas kesimpulan si bagenda rupa, tak lain dan tak bukan si turah ibas pusuh tak adalah rasa bersyukur, rasa kagum, bagi peturah ketedahan ate guna ngatakan bujur manbana. Maka mari si masuki ibas teks pengogenta sedekah singgo troge manbanta. Ibas ulangan 16 khususna ayat sada sah 10 pitu. Gelah semakin si angkai ugakin persembahan si pehaga Tuhan ta. Kekelengan Tuhan ibas pengogenenda pasal 16 secara khusus. Ijeli teluari raya si itegaskan Tuhan perlu dan harus dilakukan oleh bangsa Israel. Litelu wari raya emkap wari raya roti sila tamaragi, wari raya pitu minggu bagepe wari raya sapu-sapu. Engkai makana telu wari raya enda perlu ilakukan, tak lain dan tak bukan tujuna emkap,
gelah bangsa Israel tidak pernah melupakan. Kai saja singgu ibaham Tuhan nandangi bangsa enda, mulai kin ia geluh sebagai budak i Mesir, ibebaskan Tuhan, ibabai ibas perdalanan gurun pasir, bagepe sehatan ia bengket kubas tanah si ijanjikan Tuhan man bangsana. Terlebih ibas konteks ulangan enda, si masuk entah pe bengket kubas tanah perjanjian adalah generasi baru, generasi si terakhir si mungkin lah pernah mengalami secara langsung karena perbahanan di bata tupung bangsa enda bergumul daslit ibas perdalanan dengah. Emakana wari raya enda perlu dan harus dilakukan, gelahna bangsa enda tidak melupakan kebaikan Tuhan, ras pelit pengertian si benar karena perayaan-perayaan si ilakukan. Bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar bentuk kewajiban tapi kepatuhan, tapi ukur si ersuru, ukur si menyadari bahwa enda pelin-pelin bekas perkuah hati Tuhan nandangi bangsana. Emakana secara khusus, ibas ayat siwas 10:2 si jadi bahan pengugen tabas paksa enda, nurikan karena wari raya pitu minggu. Wari raya enda emkap ilakukan guna memperingati pitu minggu kenca menaken rani gandum. Wari raya enda, wari raya pengatakan bujur ermeria ukur karena peranin si ipasu-pasu Tuhan. Ibas kesempatan enda, kala Israel yajuk mabab persembahan erpalaskan ukur meriah man Tuhan, suweras pasu-pasu Tuhan sigo ili aloken lewat uli jumana, dingin pepulung meriah ras kerina silit ibas isi rumahna termasuk pe kala lewi, kala pertandang ras seterusnya. Emakana rikutkan pengogen talit piga-piga ijenda jadi poin perhatian ta. Si pertama lebih si perlu si cermati perpulungan ni Tuhan berkenaan ras sikap maba persembahan si pehagakan Tuhan. Sepemena emkap sikap atau cara persembahan kita si baba kita man Tuhan, ibas ayat 10 ije ikatakan sukat-sukat na entah pe gantang tumbana. Persembahan si pehagakan Tuhan emkap persembahan si ibaba erpalaskan ukur meriah entah pe asa ukur meriah. Ras pe buena, buena enda lalit jumlah tertentu. Jadi agak berbeda sedikit ras adi persepuluhan ibreken angka atau jumlah tertentu. Tapi ibas yenda buena rikutken pasu-pasu si ibreken Tuhan man sekala tiap-tiap jelma. Emakana kata keriahan ukur ijenda patut ke si perdiateken si garis bawahi bahwa aminna persembahan erpalaskan keriahan ukur bukan berarti persembahan enda si baba alu sembrono entah pehanya rikutkan selera pribadita saja. Jadi persembahan si asa ukur meriah enda artinya perlu dipersiapkan, perlu digumuli, perlu didoakan ras ipilihi si mehulina sungguh-sungguh guna pehaga Tuhan. Enda sejalan adi si ukurkan bahwa dalam kehidupan kita Tuhan tapi lah pernah asal-asalan mereken pasu-pasu ku tengah-tengah kegeluhan ta. Kai sini perlukan kita, kai si mehuli ibas pengakap Tuhan isahkan kerinaman banta anu keleng Athena. Emaka ibas kita maba berdasarkan ukur meriah ras wena pe asa pasu-pasuna, ini jadi satu pertimbangan dan pergumulan gelahna anu secara jujur, secara sungguh-sungguh ka kita mempesikap sa. Hal berikut sih jadi perhatian tarikutkan pengogenta adalah karena ibas kita mereken persembahan simpehagakan Tuhan, kita pi acuk guna encidahkan biak kepateman teman-teman manusia. Sebab Tuhan go mereken pasu-pasu simbelin, ibrekena berbagai-bagai berkat rezeki, emaka kai si isahkan Tuhan enda, kita kai di lo jadi saluran berkat na khusus naman teman-teman tahpe turang seninata, si meseran tahpe berat baban geluhna. Adi lebih deher si perdiatikan khusus nabas ayat 11. Ibas kerja si meriah ibas kerja si yaturken enda, si aja atau iundang hadir bersama-sama emkap, termasuk ije anak-anak, suruh-suruhan ataupun hamba sirdahin di tengah-tengah kalak enda, termasuk pe kalak lewi siradurasi etah labo ianuan, ya tidak punya lahan untuk diusahai.
bagi kape kalak pertandang sileng nga jelas. Mata pencaharin nantah pekai si bahan naguna menyambung kehidupannya. Termasuk pesi terbatas gegeh guna ndatkan keperluan kegeluhan. Emkap anak melumang ras di berubah-lubalu. Si tading ibas ingandu. Bagian kira-kira nina kata dibatas si sebas ayat 10 sada edah. Makana dengan kata lain, adi memang tuhunggo si gecapkan pasu-pasu Tuhan cukupkan geluhta pasu-pasu nasi menghuli epe la tading bas kita ngenca la ngadi bas kita tapi pe jadi saluran berkat kita khusus naman teman-teman ta si mesera baban geluh na harus lit nanamna si peteluken berdasarkan pengogen tape perlu kaiu kuri bahwa lit sada pengaju tape persingat si breken Tuhan man bangsana. Maka kerina kaisi perintahkan Tuhan guna erbahan perayaan-perayaan enda harus perlu terus ikutkan perintah-perintah Tuhan enda dan jangan pernah melupakan. Mebagian ini nabas ayat 12 bahwa kamerenda budak i Mesir nari. Jadi selain sebuah kepatuhan, selain sebuah perayaan, erbahan kerjarani enda situ guna adalah sebuah proklamasi iman entah pe sebuah respon iman nandangi perbahanan Tuhan bas kegeluhan anak-anak nah. Makana enda jadi sada penjembah keleman banta juga lamu ngenca bangsa Israel tapi kita pe si mengikin kata enda ras-raska kita ergiah-giah ukurta guna kita mempersikapkan kerjarani ibas inganta sekala-sekala. Rikutkan kai singgo yoge kita lit piga-piga aplikasi icatat kami bas kesempatan enda. Si pertama tentu, nahkan persembahan kerjarani adalah satu proklamasi iman, sada respon iman, karena pemredi bata bas geluh ta. Adi payo penggeca penta karena ulina pasu-pasu Tuhan kuakap, ibas nahkan persembahan epe pasti si mahulika, si bahan, si baba ku adep-adepen Tuhan. Ya? Jadi, enda perlu kel si perdiateken. Jadi bersembah atau membawa persembahan yang memuliakan Tuhan lebih dari sekedar kepatuhan ras hanya di dalam hari raya kerja si meriah, tapi satu respon iman. Kekelengan Tuhan ibas berbagai-bagai tantangan kegeluhan ta, entah tantangan bas pendahin termasuk tantangan ekonomi secara global. Gegeh ta banci berbeda-beda, pemerai Tuhan man bahan tapi banci berbeda-beda kah? Tetapi ibas kerina musim kegeluhan tentu adisi nengkel secara jujur kubas pusuhta sekala-sekala. Kuakap berkat Tuhan tidak pernah berhenti bas geluh. Maka ibas paksa-paksa si idalani kita ngatakan bujur persembahan si pehagakan Tuhan lewat kerjarani enda perlu si persikapkan si buatlah baginta ibas si enda. Jadi catatan kapeman banta ibas bersikap kenca bagi kata dibahatan dai sukat-sukatna asa ukur meriah ras buena suwe ras pas-pasu Tuhan dituntut ada kejujuran dalam diri kita. Kejujuran untuk menimbang ugakin pemerai Tuhan sedekah enda menbanta. Makana dengan kata lain meriah ukur ta merai kencaman Tuhan tapi ibas dampar si deban meriah ka ukur Tuhan ngalo kenca persembahan si baba kita. Alu bagi lah kita mekarus ibas maba persembahan enda sebab betul-betul diawali dengan kesadaran Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan berkat yang terbaik man kegeluhan ta sekala lepas sekala. Si pedua kenpe ibas kita muat bagiin merekan persembahan kerjarani labo ertina lah kita ngukuri soal kegeluhan bas warisi pepagi. Tapi orang yang mau ikut mengambil bagian dan rindu untuk memberikan persembahan si pehaga Tuhan, tandana ia adalah orang yang punya iman dan punya pengharapan. Sebab tuh ia berkat Tuhan tidak akan pernah terputus kita selalu dipelihara. Sebab dia adalah gembala si setia menbanta. Makana aplikasi si berikut nape mungkin banci si tari ibas kata dibata enda adalah pasu-pasu Tuhan si gosah menbanta renanam kaman teman ta si deban. Ya, ulakari bagi sada turiturin si ngata kenca, lid sada bapa si setiap pagi ertoto ras keluargana ngata kenca. Tuhan tolonglah banci ibuka kendu pintu-pintu berkat man khususna tetangga kami si mesra, buwe kalak si merincuh nampati ia. Bagi pertoton sekalak perbapan enda setiap hari. Makana begisa kainina anakna, anakna merespon dengan mengatakan, ipindona pertolongan man bapana, pak tolong ambilkan
atas. Pak, tolong ambilkan sarapan. Bapak, tolong ini dan tolong itu. Emakana kedungena mamang ate bapak enda jana katakan naman anakna. Kenapa kamu meminta pertolongan kepada bapak kalau kamu sendiri bisa melakukannya? Emakana jawab anak enda ndai ngatakenca. Bapak juga melakukan hal yang sama. Bapak kenapa minta tolong Tuhan untuk menolong tetangga kalau bapak sendiri juga bisa melakukannya terlebih dahulu Nina? Jadi kurang lebih bagai maksudna bancimin kegeluhan tapi erna teman-teman ta khususna si mesra baban geluhna. Si terakhir adalah enda jadi sada pengajuk man banta gunam persikapkan kita melakukan sada kerja si meriah bas gereja ta emkap kerjarani. Kuakap jadi sada pengetahuan man kerina warga GBKP kita kerina bahwa persembahan kerjarani adalah salah sada sumber persembahan si cukup besar porsina menopang pelayanan-pelayanan silit ibas gereja anta. Ibas sekala-sekala kita muat bagin tentu pada kedungenna kaisi ibaba kita endar bahanca semakin banyak dan semakin baik pelayanan-pelayanan si banci ilakukan gereja anta. Emaka mari kita gumuli dengan sungguh-sungguh bas keluarga ta bas dirita secara pribadi si buat baginta jenari ulaka kita lupa noto kenca gelahna pelaksanaan kerjarani tengah-tengah gereja anta tahun enda banci erdalana lumuhuli kerina ngawan ni perpulungan ergiah-giah muat bagin ibas persembahan kerjarani enda dengan pekai si ibaba enda kai si ilakoken tuhu-tuhu jadi sada kesaksin iman si pehagaken Tuhan. Tuhan si pegegehira si masu-masu kita kerina enda kata dibata si sahkan man bantah. Amin. Mari kita ertoto. Bucur kena katandu Tuhan, kami babai guna ngangkai kamkap Tuhan si setia, Tuhan si demalu kini ulin si masu-masu geluh kami. Pengasup kami guna jadi anak-anak Tuhan si beluh ibas ngatakan bucur man Tuhan khusus nam persiapkan diri kami lewat persembahan kerjarani si bakal ilakukan ibas ingan kami skala-skala ibas masana. Bucur Tuhan ibas gelar Yesus Kristus serah kami, ertoto ras pengendes. Amin.